بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وحده لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كمسلمين إخواني وأخواتي في سلام سلامتي في النادية رسالة من حملاته الله سبحانه وتعالى الحمد لله Marilah kita senantiasa membasahi lidah kita dengan banyak memuji, menyanjung Allah, dengan banyak bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Semoga nikmat yang ada yang Allah berikan saat ini Allah tambah dengan kita mensyukurinya. Kemudian selawat beriring salam marilah kita mohonkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad agar Allah sampaikan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya yang mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang kita mohonkan kalau di hari akhir kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin kaum muslimin ikhwani wa akhwati Rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan kembali pelajaran kita pada siang hari ini Masih dalam pembahasan adab-adab bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Syekh Abdul Aziz dalam kitab beliau yang ada di hadapan kita Menjelaskan adab yang keenam Yaitu Berazam Bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat yang sudah kita lakukan. Seorang yang bertobat kepada rabbnya, yang bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada jalan yang benar, hendaklah punya tekad, punya keinginan yang kuat, bahwa dia tidak akan kembali. Kepada maksiat yang sudah dilakukannya, dan dia harus merasa benci, harus merasa jijik, harus merasa tidak suka lagi dengan maksiat yang dilakukannya. Berazam atau bertekad untuk tidak mengulangi dosa juga termasuk syarat sah taubat, kata beliau, yakni seorang yang... Bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat, jika syarat ini belum terpenuhi, maka taubat belum dianggap sah karena bisa saja dia melakukan taubat itu hanya sekedar. Kalau orang bilang sekarang itu taubat sambal. Saat itu dia merasa pedas dia punya keinginan untuk tidak makan yang pedas lagi tapi ketika hilang pedasnya ya udah dia makan yang pedas kembali orang yang bertaubat tanpa ada tekad tanpa ada azam di hatinya untuk tidak mengulangi kembali ini sama saja tobatnya main-main tidak ada keseriusan, tidak ada kesungguhan. Tidak ada keinginan yang kuat untuk kembali kepada jalan yang benar. Jika syarat ini kata beliau belum terpenuhi artinya tidak ada keinginan, tidak ada tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada maksiat yang dilakukannya, perbuatan buruk yang dilakukannya. Ini berarti Tobatnya belumlah dianggap sah sebab kata beliau dalam kondisi demikian berarti pelakunya masih mempertahankan maksiatnya. Itu artinya dia belum mau belum ingin meninggalkan maksiat itu. Tobat apa namanya? Ini bukan bertaubat namanya. Mungkin saja karena dia terhalang karena tidak ada kesempatan, sehingga dia tidak melakukan maksiat itu. Tapi bukan dasar dari hatinya, bukan dorongan dari nuraninya, bukan dorongan dari keimanannya. Untuk dia bertaubat, untuk dia meninggalkan maksiat tersebut. Maka di, yang demikian itu kondisi seperti ini, belumlah dianggap seorang yang bertobat yang tidak punya tekad untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat yang dilakukannya belumlah dianggap bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya belumlah ada kesungguhan dengan tobatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-135 136 Allah katakan وَالَّذِينَ idza fa'alu fahisatan او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يكفر الذنوب الا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين idza fa'alu kata Allah dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan fahisyah keji, perbuatan buruk, perbuatan kotor, perbuatan maksiat atau zalamu anfusahum atau mendzalimi dirinya sendiri zakarallaha Mereka segera mengingat Allah. Fastagfiru li dzunubihim lalu memohon ampunan atas dosa-dosa dari maksiat yang mereka lakukan. Dari kesalahan kekeluruan yang mereka lakukan. Wa ma yaghfirudz dzunuba illa Allah kata Allah. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa hambanya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak ada yang dapat mengampuni dosa seorang hamba. Dari maksiat yang dilakukannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selain Allah yang maha pengampun, yang maha penerima taubat. وَلَمْ يُصِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا kata Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa ini artinya dosa yang mereka lakukan itu وَهُمْ يَعْلَمُونَ dan mereka mengetahui جَزَاءُهُمْ Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim balasan bagi mereka ialah ampunan dari Rabb mereka wa jannatun tajri min tahtiha anhar <tuh> dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha mereka kekal di dalamnya, amilin, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Taala menjelaskan bahwa orang yang Apabila melakukan suatu perbuatan maksiat, perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk, mereka akan segera mengingat Allah dan segera meminta ampun istighfar kepada Allah ketika mereka menyadari akan kekeliruan, akan maksiat, akan dosa. fastaghfiru li dzunubihim mereka datang bertobat kepada Allah seraya meminta ampun dan Allah katakan wa may yaghfiru illa Allah apakah ada yang bisa mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa taala artinya tidak ada kalau kita menyadari bahwa yang kita lakukan ada suatu perbuatan yang tidak baik, suatu perbuatan yang keji, suatu perbuatan yang buruk, yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah, maka tidak ada jalan bagi kita. Maka tidak ada jalan bagi seorang hamba yang melakukan kejahatan, melainkan dia akan kembali kepada bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kepada Allah karena tidak ada yang bisa mengampuni, tidak ada yang bisa menerima taubat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertaubat itu kata Allah wa lam yusirru ala ma mereka tidak meneruskan. Tidak mempertahankan dosa maksiat yang mereka lakukan. Kalau seorang yang misalkan yang menghasilkan atau mendapatkan rezeki dengan cara yang haram. Kemudian dia berikrar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia mengimpakkan mengeluarkan harta sebagian dari hartanya dengan tujuan diharapkan dengan itu dia membersihkan dari harta yang ia lakukan. Namun dia tetap melakukan perbuatan yang sama. Artinya dia tidak meninggalkan. Misalkan orang yang kerja pada perbuatan yang riba. Atau dari penghasilan riba. Dia mengimpakkan hartanya. Dia banyak sedekah, Dia banyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap dia kerja di situ ini orang tidak punya azam, tidak punya tekad untuk tidak mengulangi perbuatan namanya. Dan ini belumlah dianggap sah. Karena Allah katakan dalam ayat ini walam yusirru ala ma faalu. Syarat yang harus mereka lakukan ketika mereka bertaubat, bertaubat kembali kepada Allah, ketika mereka istighfar kepada Allah, mereka tidak terus-menerus artinya mereka meninggalkan maksiat yang mereka bertobat darinya, dosa yang mereka istighfar kepada Allah darinya. Harus seperti itu, kalau tidak, belumlah dianggap itu tobat yang sebenarnya. Istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dia masih tetap kerja di riba. Istighfar, banyak sedekah, banyak membantu fuqara wal masakin. Membantu mengulurkan tangannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Tangannya sangatlah ringan untuk membantu orang. Namun dia tetap tidak meninggalkan perbuatan riba itu itu sama saja dia belumlah dikatakan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian kata Allah "wa hum ya padahal mereka tahu Wah. Kalau kita tanyakan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita seperti yang kerja di riba penghasilan dari riba. Mereka tahu kok kalau riba itu haram. Mereka tahu, tapi banyak faktor, banyak hal yang membuat mereka tidak meninggalkan perbuatan itu. Bahkan mereka mengakui bahwa perbuatan riba itu adalah perbuatan yang sangat keji. Perbuatan yang sangat kotor. di mana Nabi SAW mengatakan bahwa seringan-ringannya Eisar yang paling ringan dari dosa riba itu sama seperti seorang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Alangkah kejinya, alangkah kotornya. Mereka tahu itu, mereka sadar kok itu. Namun mereka tetap melanjutkan perbuatan ini ini sama saja belum dikatakan belum dianggap seorang itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwani wa akhwati, pertemuan sebelumnya atau adab-adab sebelumnya sudah kita jelaskan hendaklah seorang itu bertobat dari segala dosa yang ia lakukan. Bukan hanya dari sebagian dosa, dari sebagian perbuatannya sementara maksiat dosa yang lain tetap berkesenambungan tetap dilanjutkan terus menerus dikerjakan ini belumlah dianggap dengan taubat yang sebenarnya belum serius dia dikatakan dalam taubatnya adab yang ketujuh tunduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala Syekh menjelaskan kepada kita wajib atas seorang yang bertaubat agar menunjukkan ketundukan di hadapan Allah. Bukan menunjukkan kesombongan. Bukan menunjukkan keegoannya. Tapi seorang yang bertaubat dengan taubat nasuha, dia harus menunjukkan wajib baginya menunjukkan akan ketundukannya bersimpuh di hadapan Rabbnya bersujud di hadapan Allah dengan sepenuh hatinya, dengan sungguh-sungguh, dengan tekad yang kuat, bukan asal-asalan, bukan dalam keter, keadaan keterpaksaan. Ketika dia bersimpu di hadapan Allah, tunduk di hadapan Allah, dia merasa Sangat butuh dan senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergantung kepada rahmat Allah, serta datang mengetuk pintu-pintu taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meyakini bahwasanya ia akan binasa dan merugi jika tidak bertobat kepada Allah. Ini harus dihadirkan di hati seorang yang bertaubat dengan tobat yang sesungguhnya bahwa dia datang kepada Allah dengan ketundukan dengan menunjukkan akan kebutuhannya akan ketergantungannya dia tidak bisa luput dia tidak bisa lepas sejenak pun dari membutuhkan Rabbnya dari butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dari butuhnya kepada rahmat Allah, dari butuhnya kepada nikmat Allah. Ikhwani ikhwati kalau bukanlah rahmat dan kasih sayang Allah, tentunya kita sudah diratakan oleh Allah dengan bumi seluruhnya. Karena banyaknya dosa dan maksiat yang kita lakukan. Sementara nikmat dan karunia Allah terus-terusan kita Habiskan kita gunakan sudah berapa banyak oksigen yang gratis di dunia ini kita habiskan tapi ingat Tuhan sekecil apapun yang Allah berikan tetap kita akan dimintai pertanggungjawabannya maka orang yang bertaubat harus datang bersimpuh di hadapan Allah dengan keyakinan, kalau bukan ampunan Maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentulah pasti dia akan binasa. Apakah itu di dunia dan juga di akhirat, dan dia pasti akan menjadi orang yang paling merugi, orang yang paling merugi. Demikian juga hendaknya ia meyakini bahwa dirinya telah berbuat maksiat dan dosa, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menangguhkan azab dan berbuat santun kepadanya, sehingga bertambahlah kehusukan dan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang yang bertaubat menyadari. Akan dosa, akan maksiat yang ia lakukan, perbuatan keji, perbuatan buruk yang dia lakukan. Sementara dari kesalahannya, Allah tidak langsung menghukumnya, tapi Allah masih memberikan kesempatan bahwa dosa. Maksiat yang dilakukan tidak akan Allah balas langsung, tapi Allah tunda dengan harapan, dengan keinginan Allah bahwa dia, bahwa hambanya akan datang kepada Allah, meminta ampun, bertaubat istighfar, sehingga dengan Allah terima taubatnya, dengan Allah ampuni dosanya, maka kesalahan, kekeliruan yang ia lakukan tidak mendapatkan adab siksaan Allah. Coba kita bayangkan ya kawan. Kalaulah setiap dosa, setiap maksiat yang kita lakukan langsung Allah balas, mampus kita semua. Karena kita nggak ada yang punya, yang tidak punya dosa. Udah musnah kita sekarang ini, kawan. Jangan kita pernah mengira Jangan pernah kita menyangka kalau kebaikan ketaatan yang pernah kita lakukan itu cukup untuk mengganti dari kebaikan, dari nikmat, dari karunia, dari rahmat Allah kepada kita. Enggak cukup, ya, kuat sangat tidak cukup. Kalau Allah hitung-hitungan dengan kita, air yang kita minum, oksigen yang kita hirup, ya, tanah bumi yang kita injak, yang kita pijak, dan semua makhluk harta benda itu semua milik Allah, makhluk Allah. Kepunyaan Allah kemudian kita pakai, kita gunakan. Apa mungkin dengan sedikitnya berapa jam kita habiskan salat zuhur tadi? Berapa jam kita habiskan salat asar? Salat maghrib, isya dan subuh. Apa sudah cukup untuk mengganti membayar apa yang kita habiskan dari nikmat dan kurnia Allah. Sementara bersamaan dengan itu, kita masih melakukan maksiat. Kalaulah Allah menyegerakan, memberikan azab, siksaan dari maksiat dan dosa yang kita lakukan, sudah musnah kita semua. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada. Tapi dengan santunan, dengan santunnya Allah, dengan rahmat dan kasih sayang Allah, sekalipun kita berdosa, dengan Allah menunda, mengulur dan memberikan kesempatan kepada kita untuk datang bertobat kepada Allah. Dan Allah terima tobat kita dan Allah ampunkan dosa kita sehingga kesalahan, maksiat dosa yang kita lakukan tidak akan Allah berikan balasan kepada kita lagi. Ini yang semestinya harus kita sadari ikhwani wa akhwati saat kita datang bertaubat bersimpuh bersujud tunduk dan patuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adab yang ke-8. Bertaubat dengan hati, lisan dan anggota badan. Kata beliau, hendaknya seorang bertobat dengan hatinya, yakni menyesali apa yang telah lalu yang telah dilakukan dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Kembali, ini kerjaan hati. Kalau seorang yang bertobat tapi tidak menyesali di hatinya, bahkan dia tetap bangga saat melihat maksiat dan dosa, saat mengingat maksiat dan dosa yang telah lalu ia lakukan. Ini berarti artinya tidak ikut bertobat. Ini harus artinya ikut bertobat. Dengan menyesali dan punya tekad yang kuat untuk tidak mengulangi kembali maksiat dosa yang telah lalu ia lakukan. Ini perbuatan hati. Kemudian bertobat dengan lisan adalah dengan memperbanyak istighfar, ikhwan berperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallam bersabda dalam hadis <coughs> yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya. <coughs> kata beliau, "Ya ayyuhan nasu tubu ila Allah fa inni atubu fil yawmi ilaihi mi'at marrah." Wahai sekalian manusia, kata Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, bertobatlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah seratus kali dalam saat sehari semalam. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang sudah diampuni dosa dan kekeliruan dan kesalahannya. Yang telah berlalu dan yang akan datang. Itu pun beliau datang kepada Allah. Bersimpul, beristighfar dengan hati dan lisan dan badannya. Bagaimana dengan kita Yang tidak ada jaminan Tidak ada pengakuan dari Allah Bahwa dosa kita diampuni Kenapa masih malah Masih sedikit istighfar kita Kenapa masih banyak Masih sedikit kita bertobat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kata beliau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata Sesungguhnya kami menghitung Ucapan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dalam satu majlis sebanyak Seratus kali Yaitu Beliau mengucapkan Rabbik firli watu, Watubutu alaiya Innaka anta tawabul ghafur Ya Rabku Ampunilah aku dan terimalah taubatku Sesungguhnya engkau Maha penerima taubat dan maha pengampun ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau beliau yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang pun masih tetap banyak istighfar banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya dengan lisannya dengan anggota tubuhnya dengan anggota badannya bagaimana dengan kita tentunya seharusnya kita lebih banyak lagi bertobat pada Allah Subhanahu wa taala daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab yang kesembilan yaitu meninggalkan maksiat, meninggalkan perbuatan dosa yang kita lakukan. Beliau menjelaskan, hendaknya seorang yang bertaubat meninggalkan perbuatan maksiat dan tidak mengulanginya. Taubat tidak sah tanpa hal ini. Hanya saja hanya, hanya saja kata beliau, apabila seorang bertaubat dan telah memenuhi syarat saat dia bertobat itu syarat-syarat untuk bertobat dia menyesalinya dia punya tekad dia bertobat dengan lidah lidahnya dengan lisannya dengan anggota tubuhnya dan itu sudah dilakukannya maka taubatnya ya yang itu saat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala namun ia kembali berbuat maksiat karena lemahnya rendahnya tek tekad dan dikalahkan oleh hawa nafsunya sehingga terjerumus kembali ke perbuatan maksiat untuk kedua kalinya maka taubatnya yang pertama tersebut tidak batal kalau saat seorang misalkan melakukan suatu dosa, pernah dia minum khamar. Kemudian dia menyadari, dia menyesali dan dia merasa kotor dirinya. Dan dia merasa bersalah dan dia punya tekad untuk meninggalkan itu. Kemudian dia datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia istighfar, dia bertobat kepada Allah. Dia memenuhi syarat-syarat taubat. Kemudian berselangnya waktu, mungkin adanya kesempatan dan dorongan dari hawa nafsunya yang begitu besar, dan mungkin karena masih lemahnya imannya, sehingga dia terjerumus kembali kepada maksiat yang sudah pernah ia lakukan, padahal tadinya dia ketika bertobat kepada Allah bertekad untuk tidak mengulangi tapi karena besarnya kuatnya dorongan hawa nafsunya sehingga mengalahkan dirinya membuat dia terjurumus kembali kepada dosa yang sama maka perbuatan dosa itu tidak membatalkan taubatnya yang dulu namun dia diperintahkan wajib untuk kembali bertobat dari dosa yang baru yang ia lakukan dan ini sering terjadi di tengah-tengah umat. Dan ini banyak dialami oleh kaum muslimin bertobat, namun berselangnya waktu, berjalannya waktu, kemudian adanya penyebab-penyebab uh, yang mereka terjerumus kembali kepada maksiat yang sama, kemudian mereka melakukannya. Ketika kita menyadari, ketika seorang yang melakukan ini menyadari. Maka dia wajib bertaubat kembali kepada Allah dengan taubat dari dosanya yang baru, termasuk dalam hal ini, kata beliau, "keislaman seorang kafir taubatnya dari kekufuran adalah dengan masuknya ia ke dalam Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kata Allah dalam Surah Al-Furqan ayat yang ke-70. وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa orang yang melakukan suatu maksiat kemudian dia datang bertaubat kepada Allah dengan penuh keimanannya dan mengerjakan kebajikan beramal saleh beribadah kepada Allah maka dosa yang ia lakukan sekalipun berulang karena dorongan hawa nafsu yang kuat tadi yubaddilullahu hasanat. Allah akan ganti keburukan mereka, akan ganti kejahatan mereka dengan kebaikan. Wa kana rahim. Dan inilah ikhwani wa akhwati yang akan menyejukkan hati kita. Allah katakan dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemurkaan, kebencian Allah dari maksiat dosa yang kita lakukan dikalahkan oleh kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dikalahkan oleh makfirah Allah Bahkan ikhwan dalam hadis dalam beberapa riwayat yang sahih seandainya pun seorang hamba datang membawa dosa Sepenuh langit dan bumi, namun dia datang dengan keimanannya, dengan kesungguhannya untuk bertobat kepada Allah. Istighfar meminta ampun, maka kata Allah dalam hadis kudus, "Allah pun akan membawa, akan mendatangkan, maghfirah keampunan sepenuh langit dan sepenuh bumi, sehingga..." dosa yang dilakukan oleh kesalahan keburukan yang dilakukan oleh hamba akan digantikan oleh kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10. Orang yang bertobat atau adab bertobat yang ke-10 mengembalikan hak-hak orang yang dizalimi atau meminta dihalalkan. Ini syarat taubat atau adab taubat yang terberat. Ya. Eh? Ini adab atau syarat taubat yang terberat yang akan dilakukan oleh seorang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. menjelaskan di sini. Seorang yang bertaubat wajib mengembalikan hak-hak orang yang pernah ia zalimi jika maksiatnya itu berkaitan dengan hak-hak manusia. Maka ikhwan, kalau kesalahan dosa kepada sesama manusia harus lebih berpikir kita. Bukan berarti kita menganjurkan berbuat maksiat kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah. Tidak. Tapi dosa kepada manusia itu lebih berat daripada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuninya ketika seorang bermaksiat kepada Rohnya kemudian dia datang bertobat dengan taubatan nasuha dengan memenuhi syarat-syarat taubat maka Allah akan datang menerima taubatnya karena Allah telah berjanji kepada kita bahwa Allah itu innahu kana tawwab sesungguhnya Allah itu Zat yang Maha Penerima taubat dari hamba-hambanya. Namun, apabila kita bertobat dari dosa maksiat yang berkaitan dengan ak -adami, hak adami, hak-hak manusia, syaratnya bagi kita yang bertaubat untuk mengembalikan hak itu atau meminta dihalalkan, bagaimana kalau orang, -orang yang kita zalimi sudah mati? bagaimana atau orang yang tulimi kita nggak tahu orang yang kita sakiti nggak nggak tahu kita ya bagaimana Itu tentunya taubat kita tidak akan sempurna artinya Sekalipun kita datang dengan kesungguhan hati bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala selama hak-hak manusia yang kita zalimi tidak kita kembalikan atau tidak kita minta dihalalkan maka pasti dosanya akan kita tanggung nanti di akhirat dan akan kita pertanggungjawabkan inilah ikhwani wa akhwati beratnya apabila itu dosa berkaitan dengan manusia. Maka jangan mudah memfitnah orang. Jangan mudah menggunjing orang. Jangan mudah menzalimi orang. Jangan mudah menghina orang. Jangan mudah mengambil hak orang lain. Dengan cara zalim. Apalagi ya. Kalau yang diambil itu Hak orang banyak Mau siapa Yang akan kita temui Ikhwan Misalkan kita nih Kita ambil hak rakyat Kepada jabat Ya kan Kita ambil hak rak, rakyat Ketika kita menyadari Ketika kita bertobat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Syaratnya kita harus mengembalikan hak itu. Kita nggak tahu. Orang banyak. Atau bahkan dalam hal ini orang kadang sepele Berkaitan saat orang bertobat dari dosa maksiat yang ia lakukan. Menjadi orang yang baik kembali kembali kepada jalan yang benar tapi banyak orang melalaikan berkaitan dengan hak-hak manusia yang pernah dizalimi maka ikhwan jangan pernah atau berpikir ulanglah kalau sesuatu yang akan kita lakukan itu dosa yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Maka kata Syekh di sini berarti <tuh> maka wajib mengembalikan harta yang ia curi maupun yang telah ia rampas kepada pemiliknya atau meminta dihalalkan. Hanya dua cara. Kalau itu berkaitan dengan hak-hak manusia dari dosa yang kita lakukan, hanya ada dua solusinya. Kita kembalikan haknya atau kita meminta dihalalkan. Kalau kita datang meminta dihalalkan, tapi dia tuntut, oh enggak, aku minta ganti, ya udah wajib kita ganti. Ini ya, memang harus seperti itu. Oh enggak bisa, enggak mampu, enggak mampu lagi, tunggu. Kaca jangan lakukan dosa kepada sama manusia, Nihwan, yang sangat kita sayangkan lagi orang yang mengaku berilmu agama. Tapi masih mudah memfitnah orang, menuduh orang dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Sekarang yang kita lihat, kalau kita mengajarkan umat, mengajari kaum muslimin, kala Allah, Rasul di atas pemahaman generasi pendahulu umat ini. Maka sangat banyak rintangan dan fitnahan, cemoohan, ya, tuduhan yang dilontarkan kepada kita. Dakwah ini, dakwah itu, dakwah sesat, dakwah wahabi, dakwah teroris. Allah Akbar. Apakah mereka tidak pernah berpikir bahwa ucapan yang mereka lontarkan akan mereka pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah? hati-hati. Hanya dua solusi apabila kita melakukan dosa berkaitan dengan hak-hak manusia, kita kembalikan haknya atau kita minta dihalalkan. Demikian juga ia harus meminta dihalalkan kepada orang yang telah dirusak kehormatannya. Dia gibah, dia fitnah, dia bongkar aibnya. Dan terhadap orang yang ia zalimi lainnya. Kalau tidak, ya berarti tobat kita belumlah sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis <coughs> <coughs> yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu <coughs> anhu Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال فليتحلله منه اليوم قبل أن يؤخذ منه يوم لا دينارا لا دينار ولا درهما فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر بقدر وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَمَلٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَجُعِلَتْ عَلَيْهِ بِاللَّهِ Barang siapa yang telah berbuat zalim kata Nabi SAW terhadap saudaranya dia punya kezaliman punya kesalahan, punya kekeliruan punya dosa terhadap temannya terhadap saudaranya terhadap kaum muslimin terhadap orang lain Apakah Nabi Muhammad SAW? apakah itu berupa kehormatannya atau hartanya yang diambil secara tidak halal, secara zalim? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yawm Hendaklah ia meminta dihalalkan kepada orang tersebut hari ini. Artinya sebelum dia mati. Sebelum kita wafat. Kemudian kata Nabi SAW. la dinar wa la dinar. Sebelum datangnya hari ketika tidak ada lagi dinar dan dirham. Tanya sebelum hari kiamat. Ikhwani wa akhwati, karena terbatasnya waktu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Dan insya Allah penjelasannya akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat apa yang kita pelajari ini. Menambah ilmu dan wawasan bagi kita. dan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sudahi dan kita tutup dengan dua kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyuhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <Sess> 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 <Sess>